Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Mas Rang, dan kali ini kita bakal ngebahas topik masang ban buat si Karma. Nah, si Karma ini adalah Mio adik gue, pelak 16, dan dia pengen banget pakai ban duro gitu kan. Nah, di toko-toko bengkel di Jogja tuh jarang ada ban 16, jadi adik gue beli online. Nah, permasalahannya adalah kita bakal masang di mana nih? Gak mungkin kan adik gue masang sendiri gitu kan. Jadinya gue bakal ngasih tahu tempat recommended yang bisa bawa ban dari luar, serta kita bakal ngeliat sih ada ban-ban apa aja di sana. Yang jelas sih di tempat recommended. Oh iya, yang kedua, adik gue bakal pasang ini dia nih. Pentil. Kita bilangnya pentil. Pentil original di Honda Scoopy yang bakal dipasang di velg Nuvo. Kenapa? Alasan adik gue pilih ini karena otomatis ini lebih awet daripada kita beli aftermarket yang harga 15 ribuan atau sejenisnya. Gak usah lama-lama, yuk kita coba samperin. Nama tempatnya apa? Kita coba kepoin harga masangnya berapa dan ada pilihan ban apa aja di sana. Cabut. Nah, kita sekarang udah sampai di depo ban. Sekarang kita mau ngeliat-ngeliat nih. Adik gue bakal milih ban belakang apa aja nih. Nah, ini lagi discuss sama masnya. Mas, ngomong-ngomong saya mau nanya nih, Mas. Ya. Masang kita bawa ban dari luar. Bisa enggak pasang di sini? Bisa. Bisa. Tentunya ada harganya ya, Mas ya? Ada. Ada harganya. Nanti kita tanya harganya kayak gimana. Nah, jadi buat yang belum tahu depo ban, khususnya wilayah Jogja, lo mampir deh ke sini. Ini komplit banget lo gila ban nih. Mulai dari soft kompon, medium kompon sampai yang biasa aja yang daily use, yang awet banget komponnya ada. Coba kita tengok ya. Nah, yang bikin beda depo ban sama toko ban lainnya adalah di sini ada harganya langsung. Jadi kita nggak perlu, kan kadang-kadang kita nggak enak nih nanya sama masnya, mas nih ban berapa duit, tapi kita nggak beli dan kita pengen lihat dulu. Nah, di sini lo tinggal bisa ngeliat ada harganya. Misalkan Corsa 7090 ring 14 udah ada harganya 112. Nah, jadi kita nggak perlu takut kan. Enak sih, komplit, mulai dari yang biasa. Jadi di sini disortirnya berbagai apa dari ukuran. 70/90, 70/90, 80/90, 80/90, 90/80, 90/80. Mulai dari soft kompon. Nah, jadi buat yang street look atau komorot-komorot korban moderat res, sok atuh. Banyak pilihan ya, mulai dari Fasti Pro, Jelot Street, apalagi nih, R46, sampai ada Corsa R46. 100/80 ring 14. Di sini juga ada harganya. Lo main kesini aja deh buat ngeliat harganya. Gak mungkin gue sebutin satu persatu kan. Kita ngeliat adik gue pasang ya. Nah, enaknya di sini adalah di sini adalah workshopnya. Jadi clean banget. Duduk-duduk di sini, bongkarnya di sini, bersih tempatnya. Karena adik gue pakai pentil dari Scoopy, jadi kemungkinan ada bagian lubang peleknya yang buat pentil itu bakal diborjun. Kita lihat ngeborjunnya yuk. Nah, jadi adik gue lagi mumet nih sekarang karena dia beli pentil Scoopy nggak bisa kepasang ya. Jadi masnya ngasih alasan karena nanti kalau pakai itu jatuhnya maksa dan bakal copot, fatalnya bakal copot, yang paling minimnya bakal rembes anginnya kecil-kecil kayak gitu. Tapi ini kita lagi diskus gimana cara biar bisa pasang atau cari tengah-tengahnya kayak gimana. Ikutin aja ya. Kalin panel Scoopy di velg Nuvo, panelnya bisa kepasang. Kita ngeborjun velg, di press banget, dan kita coba akhirnya alhamdulillah nggak bocor. Semoga impact ke belakangnya nggak ada masalah ya. Kita lagi ngeliat prosesi pemasangan sama finishing biar velgnya bersih dalamannya, sama terakhir kita final check. Buat ban belakang sih pakai Corsa S22 mas. Pakai S22. Depan pakai duro. Pakai duro. Yang depan bawa sendiri sih. Soalnya di sini keberan juga lagi kosong. Kalau ada di sini mah udah ngambil di sini. Rekomend pokoknya kalau harga mah di sini.
Nah mas, gue sekarang mau nanya-nanya nih, tadi kan kita bawa ban dari luar tuh. Iya. Ongkosnya berapa sih? Kalau apa cuma ongkos aja itu sebenarnya untuk matic-nya itu kenanya untuk depan 10.000 dan belakangnya 15.000. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen tahu harga matic kita bawa ban dari luar buat depan itu 10.000, belakang 15. Nah, kalau untuk 17, Mas. 17. Oh, kayak motor sport. Nah, motor bebek kita harga 10.000 dan belakang 15.000. Kalau bebek motor dari sport sendiri belakangnya 20.000 dan depan 15. 25. Oh, 25. Jadi kalau untuk bebek depan 15, belakang 20 ya Mas ya. Dan untuk motor sport itu yang tanki yang gede itu depan 20, belakang 25 ya Mas. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Jogja nih, enggak perlu takut deh kalau lo misalkan di depo ini enggak ada, lo bisa cari di luar dan lo pasang di sini. Tapi sebaiknya lo cari dulu di sini deh, lo kepoin Instagramnya, gue tulis di deskripsi sama di bawah ini. Dan Mas ini rekomend banget nih, semua finishingnya joss. Siap. Sama itu notanya simpan dulu selama 1 bulan, soalnya ada garansi ban, misalnya ban yang bengkel atau mekel, catat pabrik nanti bisa kembalikan ini. Siap. Beuh. Garansi bos, bane bos. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau antar apa tadi antar bongkar ya Mas ya? Antar bongkar itu radiusnya berapa jauh tuh Mas? Itu terkadang tergantung dari jaraknya Mas. Kalau mungkin dari 5 kilo, lebih dari 5 kilo itu 25.000. Oke, ongkosnya 25.000 ya Mas ya? Kalau mungkin dari 5 kilo itu masih setianya 15.000. Oh 15.000, berarti bisa dibilang itu dalam ring road ya Mas ya. Nah jadi buat teman-teman yang di Jogja malas keluar, telepon apa depo, Masnya bakal nyamperin ke rumah. Nggak repot belanja sekarang lah, ya kan? Oke, lanjut apa lagi deh? Apun? Udah ya. Capcus pulang kita. Ya puas. Mungkin kalau bisa iya ada scan dalam ring depo yang bisa ada. Nah, nih buat teman-teman yang suka nge-scan barcode buat nyari info dan segala macam, langsung aja di sini. Makanya lo mampir dulu nih ke sini, lebih baik lo ngelihat semuanya daripada lo ngeliat di Instagram. Tapi nggak ada salahnya lo mampir ke Instagramnya Depo Ban. Gue sekali lagi gue lampirin di bawah ini. Lanjut. I'm better, I'm better, I'm better, I'm so much better.